المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمن بخير وبعد. Saya muliakan lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa bagi Masjid Al-Husain, juga kepada penganjur daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan serta Darul Husna Center, juga kepada seluruh Muslimin dan Muslimat, para guru, para asatizah, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini, permulaan bagi bacaan kitab Tarjiz Al-Diwa'il Mu'allam bi Mawatinis Salati 'ala An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan nazam yang Al-Faqir saya mengarang kitab ini bagi memudahkan kepada para pembaca untuk melihat tempat-tempat yang disunatkan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berasaskan daripada ambilan kitab Al-Liwa'ul Mu'allam bi Mawatinis Salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam karangan Al-Imam Qutbuddin Al-Qaidri Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kitab ini dikarang oleh Sayyidi Al-Imam Qutbuddin Al-Qaidri rahimahullah. Jadi saya menterjiskan, iaitu menjadikan kitab ini dalam bentuk bahar rajas. Mustafa'ilun, 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 mustafa'ilun. Jadi dalam bentuk rajas dalam syair bahasa Melayu untuk memudahkan kefahaman bagi kitab asalnya, iaitu kitab Arab dalam bahasa Arab, iaitu Al-Liwa'ul Mu'allam bi Mawatinis Salati 'ala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya asal, maka saya ringkaskan dalam bentuk syair. Jadi tanpa kita memanjangkan mukaddimah kerana majlis kita tidak panjang, hanya sehari ini dan kemudian esok, dan moga-moga kita dapat mengkhatamkan kitab ini insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula mukaddimah muka surat 6. Puja-puji hanyalah layak baginya Tuhan yang telah mengutuskan rasulnya. Baginda dah berpesan kepada kita, lazimkan salawat pasti bahagia. Jadi ada banyak suruhan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengucapkan salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama berkhidmat bagi menjelaskan kepada umat tentang kelebihan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hatta di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kelebihan selawat, dan kalaulah tidak ada kelebihan yang lain melainkan ayat tersebut sudah memadai untuk kita memahami bahawa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang agung, yang besar. Karena Allah Taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi dalam ayat ini sudah menjelaskan kepada kita bahawa Allah sendiri berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penyertaan dan juga apa yang dilakukan oleh Rabbul Jalil terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat, iaitu dengan salah, dengan dimaksudkan
iaitu diangkatkan darjat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diberikan rahmat seperti yang disyarahkan oleh para ulama. Maka ini menunjukkan bahawa selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan ataupun suatu ibadah yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada amalan yang mana Allah berserta dengan perkara tersebut melainkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan kedudukan yang tinggi bagi amalan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita sebut baginda dah berpesan kepada kita, lazimkan selawat pasti bahagia. Banyak hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra. Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dan makna hadis tersebut dibahaskan oleh al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu taala anhu untuk menunjukkan kepada kita bahawa tingginya kedudukan selawat bukan dengan maksud at-ta'dad, bilangan bagi selawat tadi bagi Allah. Kita selawat sekali, Allah selawat 10 kali dengan maksud diberikan kedudukan yang tinggi dan besar. Kerana Allah tidak disifatkan perbuatan ataupun amalan atau laku perlakuan tersebut dengan makna ta'dad ataupun dengan makna perkiraan. 1, 10. Kerana Allah tidak dikira dengan bilangan tersebut, malah amalan ataupun kelebihan pahala tersebut menunjukkan kepada keagungan dan juga ketinggian amalan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan disebut dalam hadis yang lain, man salla alayya ashra sallallahu alaihi mi'ah. Siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah berselawat kepadanya 100 kali. Dalam riwayat yang lain disebut, man salla alayya mi'atan sallallahu alaihi alf. Sallallahu alaihi alfan. Siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, Allah akan selawat kepadanya 1000 kali. Dan dalam riwayat disebut, man salla alayya alfan, siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, zahamat katifuhu katifi ala babil jannah, maka akan berdaga, bertemu bahunya dengan bahuku, kata Rasulullah, di pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diberikan kedudukan yang besar dan tinggi kepada seseorang yang melazimi selawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Imam Abdul Wahab Sya'rani. Sebahagian ulama mengatakan sekurang-kurang banyak bagi salawat adalah 300. Sebahagian lagi kata sekurang-kurang banyak bagi salawat adalah 700. Sebahagian lagi mengatakan sekurang-kurang banyak maknanya, bukan paling kurang. Yang banyak tapi paling kurang, apa-apa. Dikira banyak juga tapi paling sedikit di kalangan banyak-banyak tu. Sebahagian kata 300, sebahagian kata 700, sebahagian lagi kata 1000. Jadi orang yang melazimi selawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari sebanyak 300 atau 700 atau 1000, maka mereka ini akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi yang melebihi bilangan tersebut, seperti yang dilakukan oleh Sayyidi Muhammad Az-Zawawi rahimahullahu ta'ala, yang melazimi selawat kepada Nabi sehari sebanyak 40,000 kali. Dan juga Sayyidina Ali Imam Nuruddin Ash-Shuni rahimahullah, yang melazimi selawat kepada Nabi sehari sebanyak 10,000 kali, sebagai riwayat 20,000 kali. Sayyidina Ali Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu melazimi selawat kepada Nabi sehari 10,000 kali, dan juga mengucapkan jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu 10,000 kali. Maksudnya dua amalan tadi 10,000 satu hari. Tamam. Jadi kesemua bilangan tadi adalah menunjukkan kepada himmah, semangat mereka, dan juga menunjukkan kepada taufik yang telah Allah taala berikan kepada setiap orang tersebut. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri, siapa yang suka dengan sesuatu maka dia akan banyak menyebut tentang sesuatu itu. Maka moga Allah taala menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang dipilih untuk lidahnya sentiasa berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena amalan salawat tidak akan ditolak. Amalan salawat tidak akan disia-siakan. Semuanya akan diterima. Hatta kata ulama, ketika riak sekalipun. Ketika seorang tadi riak sedang mengalunkan salawat, maka tetap diterima amalan tersebut oleh Allah. Cuma tak sama dengan yang tidak riak. Terima semua tak sama lah dengan yang tidak riak. Sebahagian lagi ulama mengatakan disyaratkan juga tidak riak ketika salawat. Sebahagian gitu. Dan juga salawat adalah pembimbing di akhir zaman ketika faqdil murabbi, ketika tidak adanya murabbi, tidak ada pembimbing jiwa bagi umat. Kalau dia dah berusaha mencari murabbi, tidak ada murabbi yang boleh membimbing jiwanya, maka salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad menjadi ganti kepada perkara tersebut. Dan kata Maulana Syekh Abdul Aziz Syahawi hafizahullahu ta'ala, syekhi, guru saya yang mulia, yang saya belajar dengan beliau ilmu fiqh selama hampir 7 tahun, Maulana Syekh Abdul Aziz mengatakan bahawa salawat akan menjadi pembimbing kepada yang tidak ada murabbi. Maknanya apa dia? Dia akan menjadi nur, memberi cahaya. Cuma untuk usul, kata sebahagian ulama, perlu kepada murabbi. Untuk usul, untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kepada murabbi. Itu kata syarahan beliau lah, daripada maksud ketika zaman tidak ada murabbi, maka salawat akan menjadi pemberi cahaya, penunjuk jalan, pembebas daripada kesesatan. Maknanya orang yang melazimi salawat kepada Nabi, mereka tidak akan disesatkan insya-Allah taala. Kalaupun mereka tersilap jalan pada permulaan, mereka akan dikembalikan semula ke jalan yang benar. Jadi kalau melazimi salawat, maka secara automatik jalan yang tidak betul akan dijauhi daripada hamba tersebut. Ini kelebihan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, maka kalau kita faham yang itu, kita akan dapat faham lagi peringkat seterusnya. Kenapa ada sebahagian di kalangan makhluk Allah Ta'ala yang membentak dan melawan orang yang melazimi salawat dengan sebanyak-banyaknya. Tamam. Kita faham terus. Kata apa? Sebab nak bagi tak sampai kepada peringkat tersebut. Atau kerana mereka sendiri tak sampai. Itu je. Dia tak sampai. Mungkin dia tak berniat untuk menghalang orang membanyakkan selawat tadi dengan bermaksud untuk menjauhkan orang daripada Allah. Dia mungkin tak berniat. Tetapi disebabkan kerana terputus hubungannya dengan Rasulullah, disebabkan kerana terputus silsilah pengajiannya yang bersambung sampai kepada Rasulullah, menyebabkan mereka mengungkapkan ucapan tadi dan juga mengeluarkan perkataan-perkataan yang menjauhkan umat daripada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah memandang rendah, menghina, mempermainkan golongan ataupun golongan hamba-hamba ataupun umat Nabi Muhammad yang melazimi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempermainkan pula lepas tu. Jadi kita faham bahawa kemungkinan mereka terfitnah, ataupun kalau lebih buruk lagi, mereka mengetahui dan mereka menjalankan tadi dengan qasad, dengan niat memang untuk menjauhkan daripada junjungan besar Nabi kita Muhammad. Dan bila jauh, maka umat tadi tidak akan mampu untuk diselamatkan. Kena selamatkan umat, perlu kembali kepada penyelamatnya yang utama, iaitu junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu membanyakkan selawat kepada Nabi. Baik, yang ketiga, selawat salam buat Rasul junjungan setelah pujian syukur pada Tuhan. Juga buat keluarga dan sahabat, tidak pernah kenal lelah jua penat. Para tabi'in, ulama, muhaddisin, tak lelah sebar millah sayyidil mursalin. Jadi ini mukaddimah yang saya karang, memuji Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji dan juga berselawat kepada para sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama, muhaddisin. Yang saya sebutkan di sini bahawa sifat mereka tidak lelah menyebarkan millah sayyid mursalin, yakni menyebarkan agama
junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mereka kita tak punya apa, tiada beza antara kita dan kera. Jadi kalaulah tak kerana para sahabat, para salihin, para awliya, para muhaddisin, para ulama, khususnya lagi junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ni tak ada apa-apa. Tak ada beza antara kita dengan kera. Nah, pada sudut khalq sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, mana kita dibezakan oleh Allah daripada makhluk yang lain pada sudut akal, dan kemudian diberikan juga kecintaan dan ittiba' kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada sudut insaniah kemanusiaan, tak ada beza juga di antara kita dengan yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia manusia, kita manusia. Kalau dia bukan Islam sekalipun, dia tetap manusia. Cuma menambahkan lagi kemuliaan bila mana kita mengintisak, menyandarkan diri kita dan menisbahkan diri kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menisbahkan diri kita kepada para pengikut dan orang-orang yang telah berusaha untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dari generasi ke generasi dan sampai kepada kita pada hari ini. Jadi ini mukaddimahnya sampai bait yang ke-6. Bait yang ke-7 atau rangkap ke-7, ini nazam aku karang buat bekal, petunjuk buatku jua yang semisal. Jadi ini nazam. Nazam adalah istilah kepada ungkapan ataupun untaian syair yang dikarang dalam bentuk ilmu. Dan saya karang nazam ini yang saya susun seperti mana disusun biji-biji tasbih, disusun untaian apa ni, rantai berlian yang disusun dengan baik, maka dipanggil nazm. Nazm maksudnya susunan. Yang saya karang ini buat bekal. Bekal untuk apa? Untuk menjadi petunjuk buatku jua yang semisal. Untuk sendiri saya sendirilah. Untuk diri saya sendiri sebagai petunjuk, dan juga kepada yang semisal dengan saya. Nah, semisal dengan saya di kalangan yang membaca kitab ini, dan juga kepada para murid, para keluarga, ahli keluarga saya, para muhibbin, untuk mendapatkan panduan daripada apa yang telah kita karang ini. Baik, petunjuk untuk apa? Agar sentiasa lazimkan beramal dengan salawat kita tak pernah tinggal. Ini petunjuknya. Jadi nazam ini saya karang sebagai petunjuk kepada saya dan semisal saya untuk sentiasa melazimkan beramal dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila disebutkan lazim, bermakna tidak akan meninggalkan, melainkan sangat jarang dilakukan oleh seseorang tersebut. Dalam nazam ini aku akan kusebutkan. Dalam nazam ini akan saya sebutkan tempat salawat buat Rasul junjungan, iaitu tempat-tempat yang disunatkan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu tajuk kitab ni Al-Liwa Al-Muallam. Tajuk kitabnya kitab Imam Qutbuddin Qaidri rahimahullah, yang beliau lahir pada tahun 821 Hijriah. Dia lahir pada 821 Hijriah. Jadi kalau ditulis di iklan pengajian atau daurah kitab turas, saya mula takut juga dengan tu, sebab kitab tu kitab saya. Jadi tak turas mana lagi lah, sebab kitab ni Tarjis Liwa Mu'allam ni tak sampai 2 tahun saya garang. Jadi nak turas apa? Turas mesti 100 tahun. Jadi kalau kata dilihat balik pada madmun kitab, isi kitab dia turas. Cuma kitab ni kitab saya. Kitab saya tak turas lagi lah, baru 2 tahun. Nak jadi turas, kata para ulama, antaranya Maulana Syekh Ali Jum'ah Hafizahullah dalam kitabnya At-Tariq ila Turas, menjadi turas satu apa ni, peradaban ataupun karangan tulisan ni, alat-alat dan seumpamanya macam cawan dipanggil turas ketika umurnya mencapai 100 tahun ke atas. Dan apa kesan daripada turas, hasil daripada turas tadi? Turas akan menyebabkan perkara tadi akan menjadi milik kepada am,
tidak lagi menjadi milik khusus kepada sesuatu. Contohnya, kitab ketika jadi turas, jadi tidak lagi menjadi milik kepada keluarga yang tertentu. Jadi sebab tu kalau kita jumpa kitab turas yang umurnya dah 100 tahun ke atas, perlu tak lagi dalam undang-undang untuk kita minta izin dengan keluarga kepada pengarang untuk mencatat kembali, mentahqiq, menulis, menyalin, kemudian kita jual dan seumpamanya, tidak perlu lagi. Kenapa? Karena dah mencapai kepada turas. Itu maksud turas. Itu penting kena baca kitab At-Tariq ila Turas. Dan dalam tu Maulana Syekh Ali Jum'ah Hafizahullah menyebutkan tentang bagaimana umat Islam mengambil berat dan juga berkhidmat kepada turas. Nah, kepada turas. Tamam. Jadi bila saya tengok iklan tu turas, daurah kitab turas tu, jadi kita kata madmun kitab ini turas. Maksudnya isi kitab ini ia daripada kitab Al-Liwa' Mu'allam. Cuma saya tarjizkan, saya jadikan dalam bentuk syair. Karangan beliau yang asal bukan syair. Karangan beliau asal dalam bentuk tulisan nasr. Nasr maksudnya tulisan dalam bentuk karangan biasa. Ada rad i'tirad, ada penolakan terhadap pandangan, ada penerimaan pandangan, dan diletakkan dalam bentuk bab dan sebagainya. Tapi saya mengikuti satu persatu apa yang dikarang oleh Sayyidi Al-Imam Qutubuddin Qaidri rahimahullah. Maksud saya perbaharui dalam bentuk melakukan syair sahaja. Nah, dan ini dilakukan oleh para ulama Arab dalam kitab-kitab yang besar ataupun yang kecil, dimudahkan untuk dihafal oleh para penuntut ilmu. Contohnya Al-Imam Al-Imriti rahimahullah mengarang kitab Tashilu Turuqa. Tashilu Turuqa itu syarahan Nazam Imriti kepada kitab Waraqat Al-Usul karangan Al-Imam Al-Haramain. Imam Imriti juga mengarang Nazam bagi Al-Ajurumiyah. Dibuat kitab Nazam Imriti bagi Ujurumiyah. Jadi Al-Ajurumiyah ada nazamnya yang diambil daripada kitab Al-Ajurumiyah, kemudian dibentukkan dalam bentuk syair. Untuk apa? Untuk dihafal. Untuk dihafal dan kemudian ditambah pula. Mungkin dalam karangan tadi ditambah pula. Mungkin ada pula yang beliau tidak bersetuju, contohnya dengan pengarang asal, diletakkan juga pandangan beliau. Seakan tu syarahan kepada kitab tadi ataupun komentar beliau terhadap kitab yang asal, tanpa mengurangkan adab beliau terhadap pengarang yang asal. Jadi bentuk-bentuk tadi dilakukan oleh para ulama kita di kalangan muslimin. Tujuannya untuk apa? Untuk menghidupkan ilmu. Karena ilmu ni tidak jumud. Ilmu dia tidak keras. Jadi dia bergerak sentiasa dan hidup dalam bentuk yang sesuai dengan umat Nabi SAW. Jadi saya mengarang dalam bentuk syair ni, yang pertama ianya ringkas, yang kedua dia ada dia punya nazamnya dan juga dia punya nagam, bacaan lagunya. Yang ketiga, orang Melayu kita terkenal dengan bangsa yang sukakan dengan syair dan seumpamanya. Kecuali orang zaman lah, zaman TikTok, zaman zaman ringkas ni, dia tak suka juga dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang dia lambat nak faham, dia jadi susah juga. Dia nak straight to the point. Nah. Jadi saya ingin kembalikan balik macam mana, walaupun kita bukannya ahli bahasa seperti Syahnun Ahmad ke Isamat Said ke para sastrawan negara, tapi kita tulis ni sebab kitab ni kitab ilmu, cuma ditulis dalam bentuk nazamnya bahasa Arab bagi menghidupkan kembali turas para ulama kita terdahulu dalam bentuk mereka berkhidmat kepada kitab-kitab dan juga ilmu yang telah disebarkan oleh ulama sebelumnya. Itu tujuan kita. Dan moga-moga niat tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan qabul, dicatatkan penerimaan di sisi Allah kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam nazam ini akan kusebutkan tempat salawat buat Rasul junjungan. Ini telah dinyatakan wahai teman Al-Hafiz Qutbuddin, jangan kau abaikan. Jadi perkara selawat ini telah disebutkan oleh Al-Hafiz Qutbuddin, yakni Qutbuddin Al-Qaidri rahimahullahu taala, yang nama beliau adalah Muhammad Ibnu Muhammad Ibni Abdullah Ibni Khaydir Ibni Sulaiman Ibni Dawud Ibni Falah Ibni Dumaidah. Nah, Qutbuddin Abu Al-Khair Az-Zubaidi
Al-Balqawi At-Tarmuli Ad-Dimashqi Al-Syafi'i Al-Khaydri radhiyallahu anhu. Itu gelaran beliau. Panjang lah. Jadi gelaran beliau Az-Zubaydi Al-Balqawi. Ini asalnya beliau daripada situ. At-Tarmuli Ad-Dimashqi Al-Syafi'i. Ya, asal pada Dimash, mazhabnya Syafi'i. Al-Khaydri, ini nisbah kepada datuknya, iaitu Muhammad ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Qaidir. Jadi gelar beliau Khaydri. Nah, gelar beliau kepada datuknya. Jadi apa ni, gelaran tersebut dinisbahkan kepada jamaah minal Arab fi ardil Balqa. Di negeri Balqa ada satu keturunan keluarga digelar dengan keluarga Al-Khaydri, maka beliau terkenal dengan keluarga tersebut. Daripada Zubayd, nah, kabilah masyhurah, maka beliau juga menyandarkan diri beliau kepada kabilah tersebut. Kerana apa? Kerana terkenal dengan gelaran tadi. Jadi ini alim besar, nah, wafat lahir pada tahun 821 Hijriah di Dimashq, nah, dan beliau hidup sebagai anak yatim, dibimbing oleh ibunya, kemudian belajar dengan Allahumma salli ala sayyidina bapa saudara beliau, iaitu Sayyidina Al-Imam Abu Bakr ibn Ali Al-Hariri rahimahullahu ta'ala. Dan kemudian beliau belajar bersungguh-sungguh. Sebab tu anak-anak yatim kalau diberikan perhatian yang sebetulnya kepada mereka, maka akan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang berguna kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih agung dan lebih contoh yang paling agung adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri adalah anak yatim. Tamam? Sebab tu anak yatim kalau diberi perhatian, diberikan jalan yang sebetulnya dalam menuntut ilmu, jadi insya-Allah. Kenapa? Karena dia tak ada lagi sandaran. Dia tak ada tempat untuk dia nak bersandar. Dia ada tumpuan dia pada waktu tersebut. Seorang anak yang ada ibu dan ayahnya, masih otaknya terfikir dengan ibu ayahnya di kampung. Nah, betul? Ah, subuh. Kita kalau duduk di mana-mana akan teringat ibu ayah kita. Kenapa? Karena masih ada tanggungjawab. Tapi anak yatim, orang yang telah kehilangan ibu dan ayahnya, kewafatan ibu dan ayahnya, tapi syarat yatim mesti sebelum baligh. Dah baligh tak panggil yatim dah. Nah, saya duduk, umur dah dekat 30 dah duduk sebut saya ni anak yatim. Yang ni tak apa nak faham lagi lah. Jangan anak yatim berumur dekat 30 dah. Dia anak yatim mesti umurnya di bawah daripada umur baligh. Jadi kalau kata anak yatim diberi perhatian, dijaga dengan baik, diberi pendidikan yang baik, akan menjadi seorang yang berguna. Tapi kalau diberikan jalan yang salah, ini pun akan jadi bahaya juga. Karena mereka tidak ada sandaran. Dia tak ada tempat untuk bergantung. Maka dia boleh jadi apa saja selepas itu. Sebab tu perhatian terhadap anak yatim ni diberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang memberikan perhatian kepada anak yatim, nah, yang memberikan kasih sayang kepada mereka dan menjaga mereka, memberi didikan yang baik kepada mereka, menghantar kepada para alim ulama untuk mendidik mereka dan seumpamanya. Ini adalah bentuk yang sangat dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini telah dinyatakan, wahai teman Al-Hafiz Qutbuddin, jangan kau abaikan. Jadi saya tak baca habislah tentang Imam Qutbuddin Qaidri rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat pada tahun dilahir pada 821 dan beliau wafat sejak tengok balik wafat beliau pada tahun 894 Hijriah, nah, di Qahirah, Mesir. Nah, di Qahirah. Ini kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dan juga disebutkan oleh Al-Imam As-Saqawi rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Suyuti mengatakan bahawa Imam Qaidri wafat pada bulan Rabiul Awal, tapi yang paling rajih adalah kalam Imam Saqawi mengatakan beliau wafat pada bulan Rabiul Tsani, iaitu Rabiul Anwar. Nah, minta maaf, Rabiul Tsani, Rabiul Akhir maksudnya. Nah, kalau Rabiul Tsani, dia ada Rabiul Tsalits pula. Nah, itu ulama kata Rabiul Akhir. Dan ditahdidkan waktu wafat beliau, tarikh wafat beliau oleh Ibnu Tulun pada hari Isnin,
13 Rabiul Akhir. Ini antara yang disebutkan oleh para ulama, dan beliau meninggalkan karangan yang banyak dan para murid yang luar biasa. Ada hampir lebih kurang 37 karangan beliau, 37 karangan yang bermanfaat. Antaranya kitab yang dikarang oleh beliau, kita tengok sikit, iaitu kitab Isbatul Wajib, Ijazah fil Hadis, Al-Ajwibah an As'ilati fi Haqqi At-Taharah, Al-Ahadith Al-Muntaqabah, Al-Iftira' fi Daf'i Li'tira', Al-Ikhtifa' li Usuli Athari Shifa, Al-Iktisab fi Talqisi Kutubil Ansa', Al-Imta' bi Hukmi As-Sama', Au Risalatun fi As-Sama'. Ini cerita bab muzik, kitab muzik. Yang kesembilan, Bara'atul Uyun Ar-Ramidah, ini risalah dalam ilmu hadis. Kemudian kitab apa ni, Al-Barqul Lamu' li Kashfil Hadithil Mawdu', ini dalam ilmu hadis. Bughyatul Mubtari bi Ta'yini Qawlir Rawdah Yambari, ini dalam kitab Rawdah disebut Yambari. Yambari beliau tulis pula, dia bukan saja muhadis, dia juga faqih. Sekarang pula bab apa yang disebut dalam kitab Rawdah, kalau dalam Rawdah sebut Yambari, kata apa makna Yambari itu? Sepatutnya, sepatutnya apa dia makna dia? Yambari itu makna dia jadi wajib ke? Yambari itu makna dia jadi sunat ke? Dan seumpamanya itu dibahas oleh beliau dalam risalah tadi. Tuhfatul Habaib bin Nahya an Salatir Raghaib, ini Salatir Raghaib yang dibuat pada bulan Rajab. Tuhfatul Abid bi Ahkamil Masajid, ini hukum hakam masjid. Takhriju 30 hadisan min marwiyati Asma ibnati Mihrani an syuyukiha, ini cerita hadis yang ditakhrij daripada marwiyat Asma ibnatul Mihrani, ini muhaddis di kalangan perempuan yang diambil daripada guru-guru beliau. At-tafasil fi riwayat fi ruwatil marasil, taqwimul asal fi tafdilil laban ala al-asal ala al-asal, ni cerita bab lebihnya madu apa ni, susu daripada madu, bab madu dengan susu mana lebih, dia tulis kita betul tu ya. Madu ke susu, hak mana lebih, dia tulis kita bab tu. Taqwimul asal fi tafdilil laban ala al-asal, takmilu zahril riyad fi raddi ma shanna'ahu al-qadhi Iyad, ini yang Imam Qadhi Iyad ada rak Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau rak balik Qadhi Iyad. Sayyidina Imam Qadhi Iyad pengarang kitab Asy-Syifa li Ta'rifi Huquqil Mustafa. Sabatul Khaydri, ini ada kitab sabat beliau, kitab hadis. Nah, riwayat-riwayat beliau. Juz'un fi bi'ri Bida'ah, Bida'ah, cerita bab telaga Bida'ah, yang tempat diceritakan dalam hadis para sahabat ambil wuduk daripada telaga Bida'ah. Adakah boleh ambil wuduk daripada telaga tersebut? Telaga tadi fihi luhumul kalbi wal hiyar dan sebagainya, ada darah-darah haid dilempar dalam tu, bukan dilempar, daging anjing, anjing bangkai anjing mati, bukan sahabat lempar dalam telaga, dilemparkan di tempat pembuangan sampah, ataupun ada anjing mati di tempat pembuangan sampah. Bila hujan turun, air hujan tadi akan mengalirkan air apa ni, najis tadi masuk ke dalam bi'ru Bida'ah. Ini bi'ru Bida'ah ni para sahabat tanya kepada Nabi, boleh tak berwuduk? Afana tawadda'u min bi'ri Bida'ah ya Rasulullah, kami boleh tak berwuduk dengan bi'ru Bida'ah? Nah, dan apa ni, dalamnya luhumul kalbi, kata-kata disebut oleh para sahabat. Nabi kata idza balaghal ma'u qullatain lam yahmilil khabas, air kalau sampai dua kolah maka tidak akan menanggung najis. Maka dibahas oleh beliau panjang tu, panjang tu lah, berapa besar telaga Bida'ah, berapa apa ni miqdar qullatain, dua qullah tu maksud dia apa, dia kata-kata ni tengok keluasan ilmu para ulama dahulu. Dia buat juzuk khas perbahasan tentang bi'ru Bida'ah. Kemudian juz'un fi adami sihhati ma nuqila an Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu min ibdali syin fi adhani Sina, ada juzuk menunjukkan kata tidak sah dinukilkan daripada Zainal Bilal bin Rabah menukarkan azan daripada sin jadi asyin jadi sin. Nah, jadi ibdali syin fil adhani Sina, nampak azan contohnya ashadu an la ilaha illallah, boleh tak ashadu an la, dia kata tak, ini Zainal Bilal sebut macam tu. Jadi beliau menulis karangan, kata tak, tak betul riwayat yang sahih, tak Zainal Bilal juga sebut ashadu an la ilaha illallah. Ayat ini ibdal sin shin na fil adhani Sina, dia tukar shin jadi sin. Katanya seorang Sayyidina Bilal orang luar
Jadi Sayyidina Bilal kalau azan sebut ashadu an la ilaha illallah. Ini dia karang kitab berkenaan masalah tersebut. Juz'un fihi 30 hadisan muwafaqatun wa iwan. Risalatun fil jawab ala as'ilati fil hadis wal fiqh. Ar-raqmul mu'allam fi tartib syuyukh as-sama' wal ijazah ala huruf al-mu'jam. Ini dia karang nama guru-guru beliau mengikut huruf mu'jam. Alif, ba, jim, dal. Itu. Nah. Ar-raudun nadir fi halil khadir. Ini cerita bab Nabi Khidir. Beliau karang bab Nabi Khidir. Zahrul riyad fi raddi ma syanna'ahu al-qadhi. Tadi dah baca dah tadi. Ini dah takmil. Tadi takmil. Yang ni kita asal, yang tadi menyempurnakan. Ada dua bahagian. Su'udul maraqi syarhu alfiyatil iraqi fil hadis. Ini cerita alfiyah iraqi fil hadis disyarahkan oleh beliau. As-safa bitahriri syifa. Ini dia tahrirkan kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa Imam Qadhi Iyad. At-tirazul muhazzab nam muzahhab fi takhriji ahaditsil muhazzab. Dikeluarkan hadis-hadis muhazzab karangan al-Imam Asy-Syirazi rahimahullah dalam bab fiqh, beliau takhrijkan hadis. Al-iqdul farid wal jawharun nadid fil furu' dalam bab fiqh. Al-gharam fi ahaditsil ahkam kashful muwatta an zawaidi wat tatimman 'ala at-tabaqatil wusta lis-Subki. Jadi beliau menyempurnakan kitab al-Imam Subki rahimahullah, dan juga al-lafzul mukarram bi khasa'isin nabiyil muhtaram. Ini bab khususiat nabi. Al-liwa al-muallam fi syarhi mawatinis salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab yang kita akan syarahkan ni. Mujma'ul ushaq, majma'ul ushaq 'ala tawdih at-tanbih li Syekh Abi Ishaq. Ini syarah kepada tanbih karangan al-Imam Abi Ishaq dalam bab fiqh. Kitab tanbih dihafal oleh ulama dulu. Al-Imam An-Nawawi menghafal tanbih 4 bulan. Al-masalikul ilmiyah fil hadis al-musalsal bil awwaliyah. Al-manhalul jari al-mujarrad min fathil bari syarh al-jami' as-sahih lil Bukhari. Tamam. Lilasaf tadi saya dah baca hadis. Saya bila baca kitab ni teringat hadis awwaliyah, musalsal awwaliyah. Saya dah baca hadis tadi. Jadi saya baca juga hadis awwaliyah rahmah kepada tuan-tuan semua hadirin, di mana yang saya telah ambil daripada para guru saya, hampir 40 orang para ulama yang telah saya bertemu dengan mereka, yang telah saya ambil riwayat musalsal awwaliyah rahmah. Yang hadis ni pada permulaan diriwayatkan kepada Wildan. Oh Wildan, oh hebat dia ni, oh dia hebat ni. Hey, gerak kawan tu. Oh masya Allah, macam dia bawa kereta. Ah, Wildan, kita bawa kereta sedap tidak no? Itu apa ni, waktu yang paling berharga bagi santri adalah kelah. Untuk apa? Untuk tidur kan? Apa dia lah, so tadi lupa lah. Baik, hadis musalsal awwaliyah rahmah yang saya ambil daripada hampir 40 orang guru di seluruh dunia, sama ada bertemu di Mesir ataupun di Makkah ataupun di Turki ataupun di Jordan dan tempat-tempat yang saya melawat lah. Jadi di Malaysia dan seumpamanya di Indonesia, hadis tersebut menjadi adat para ulama untuk meriwayatkan hadis tersebut pada permulaan bertemu dengan para murid, dan juga orang-orang yang bertemu dengan mereka meriwayatkan hadis musalsal awwaliyah rahmah untuk menjelaskan kepada para muridnya bahawa perlu bersifat rahmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tapi maaflah, sebab saya dah baca hadis tadi. Saya dah baca man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Saya dah baca hadis. Kalau tak baca hadis tu tadi, alhamdulillah lah kita jadi hadis tadi musalsal awwaliyah haqiqiyah. Maksud tu hadis pertama yang mungkin ada di kalangan tuan-tuan, ibu ayah yang tak pernah lagi dengar saya baca hadis. Ini kali pertama jumpa dengan saya. Tak pernah tengok YouTube kan umpamanya. Jadi ini hadis pertama yang dia dengar. Jadi hadis musalsal awwaliyah haqiqiyah. Tapi kalau kata dah pernah dengar, maka hadis ini akan jadi awwaliyah idhafiyah. Maksudnya pernah dengar dah, disandar ataupun digabung dengan hadis-hadis lain yang pernah didengar sebelum ini daripada saya. Jadi saya riwayatkan juga hadis ni, hadis yang saya ambil daripada para guru, bersambung sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul menyebut
Ar-Rahimun Yarhamuhumur Rahman Tabaraka wa Ta'ala Irhamu man fil ardi Yarhamukum man fis sama. Dalam riwayat Yarhamkum man fis sama, ada dua riwayat. Jadi dalam hadis ini maksudnya Ar-Rahimun Yarhamuhumur Rahman Tabaraka wa Ta'ala, berkasih sayang, ya. Orang yang berkasih sayang akan dikasihi oleh Ar-Rahman, yakni Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi, berkasih sayanglah kamu kepada makhluk di bumi. Yarhamkum au yarhamukum man fis sama. Kalau yarhamkum jawab syarat, kalau yarhamukum khabar. Nah, yarhamukum man fis sama maksudnya akan dirahmati oleh kamu atau dikasihi oleh kamu daripada makhluk di langit. Bukan maksud Allah di langit, tak. Makhluk di langit akan mengasihi kamu. Maksudnya para malaikat, para anbiya alaihi musallatu wassalam akan mengasihi orang-orang yang berkasih sayang di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ijazahkan hadis tersebut kepada semua yang hadir musalsal awwaliyah rahmah, kepada tuan-tuan semua, qulu qabilna. Sebut qabilna. Barakallahu fikum. Ini telah dinyatakan wahai teman Al-Hafiz Khutbuddin, jangan kau abaikan. Telah jatuh hatiku jua pandangan pada kitabnya lalu pena berjalan. Jadi waktu saya baca kitab ini, saya baca di masa kuarantin, waktu saya balik daripada Mesir, permulaan balik daripada Mesir 2 tahun yang lalu, di hotel di Kuala Lumpur. Kami kuarantin 2 minggu di situ. Itu pada permulaan COVID, mula-mula COVID berlaku tu. Pelajar Azhar, di siapa-siapa yang nak balik boleh balik. Asalnya saya balik hanya sekadar untuk bercuti sahaja, untuk bagi selesai COVID tu saya akan balik semula ke Mesir. Tapi qadarullah masya Allah Subhanahu wa taala menyayangi ayahanda saya, saya balik daripada kuarantin lepas 2 minggu. Sempat 2 minggu dengan ayahanda saya di kampung, Allah menjemput beliau, bertemu dengan beliau. Jadi selepas 2 minggu sempat dengan ayah, ayahanda saya wafat. Jadi saya terus ambil keputusan untuk tinggal di sinilah, dan tertubuhlah Zawiyah Nasiriyah, pondok saya di Pedu, di Kuala Nerang, di Pedu. Jadi untuk jaga ibu saya dan juga untuk saya khidmat dengan beliau. Dan kerana saya pun dah lama di luar daripada bumi Malaysia ni, hampir 16 tahun di Mesir. Jadi saya balik untuk khidmat dengan beliau, dan Alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan urusan dengan izin para guru. Tertubuhlah madrasah saya Zawiyah An-Nasiriyah sama dengan para santri yang ada sekarang lebih kurang 14 orang. Sama dengan staff-staff dan juga para semuanya, kami lebih kurang dalam 40 orang yang ada di Zawiyah Nasiriyah. Alhamdulillah dapat bertemu dengan tuan-tuan pada hari ini. Jadi itulah asalnya kitab ni saya karang waktu dalam kuarantin tu lah. Duk baca kitab ni, saya baca sampai habis kitab tersebut dalam masa beberapa hari, 1 hari, 2 hari. Kitab ni saya baca ni dalam masa 1 hari 2 hari. Tak ada apa, tak nak buat apa. Duk dalam tu, duk pula dalam bilik ya. Pening kepala, tingkap pun tak boleh buka sebab ada cermin. Hotel Ibis di Kuala Lumpur tu cermin saja, tingkap pun tak ada. Pening kepala kita. Akhirnya saya baca kitab ni habis. Alhamdulillah habis kitab ni, tertancap dalam hati saya kecintaan untuk saya kongsi dengan para muhibbin. Maka saya karang kitab tersebut dalam masa 2 hari, kalau tak silap saya karang kitab ni 2 hari, siap kitab ni. Kemudian lagi 10 hari saya karang kitab yang kedua, iaitu kitab Alfiyah Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Alfiyati Siratin Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Lagi 10 hari. Saya karang 10 hari kitab Sirah 1000 bait. Ada 1000 rangkap syair tu, tak keluar lagi kitab tu, masih dalam makhthutat. Akan dicetak insya-Allah nanti kitab tu. Kitab tu dalam proses cetakan, tapi tak tahu bila nak keluar, jangan tanyalah. Tapi dah di pusat percetakan dah ada dah kitab tu. Yang keluar ni ada di tekan tuan-tuan ni lah. Ada satu lagi kitab. Jadi saya sempat siapkan 2 buah kitab sepanjang kuarantin saya 14 hari. Kitab yang besar kitab tu lah, Alfiyah Sirah. Itu ada 1000 bait. Lengkap insya-Allah, lengkap sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam 1000 bait. Dalam bentuk syair. Dalam bentuk syair. 1000 berapa bait saya tak ingat lah. 1000 tepat-tepat 1000 berapa bait sikit. 1002 bait kalau tak silap saya. Kitab tadi. Itu kitab tu besar lah. Itu kalau syarah tak boleh 2 hari lah.
Satu hari saya karang 100 bait. Satu hari 100 bait. Daripada pagi sampai ke malam. Anak-anak tak boleh duduk dalam bilik dengan saya. Sebab anak saya duduk dengan bilik dengan saya masa tu. Isteri saya duduk bilik sebelah. Jadi waktu saya nak menulis, saya akan halau mereka keluar ke bilik sebelah. Semua kena pergi bilik sebelah. Jangan duduk dengan saya. Saya tak boleh tulis. Sebab sekejap lagi mereka akan melompat atas kita semualah. Jadi kita tak boleh nak menulis. Jadi saya minta mereka keluar sat. Tengah malam lagi baru main balik. Mereka akan tidur dengan saya. Baru mereka main balik. Jadi isteri saya duduk bilik sebelah, saya duduk bilik ni. Alhamdulillah sehari 100 baik. 10 hari 1000 baik siap kitab tadi dikarang. Dan telah ditulis dan masih dalam proses untuk disemak dan kemudian nanti akan dicetak insya-Allah taala. Mukadimah saya tak buat lagi. Mukadimah macam kitab ni lah. Mukadimah ni ialah ada. Mukadimah yang saya nak tulis macam mana saya karang kitab tu, tujuan kita karang kitab tu, itu tak siap sampai lah. Itu yang paling susah dalam hidup saya. Dalam hidup saya paling susah kali adalah mengarang mukadimah. Paling sukar saya. Sebab tu kitab ni keluar tanpa mukadimah daripada saya sendiri. Ini mukadimah, mukadimah ni saja yang ada. Mukadimah depan tak ada. Sebab saya tak sempat tulis. Nah, itu paling susah sekali. Tulis kitab dengan tulis mukadimah, tulis mukadimah paling saya susah. Karena mukadimah adalah khulasah kepada seluruh kitab. Itu yang paling payah sekali untuk saya tulis. Saya nak tulis Bismillahirrahmanirrahim, ini kitab karangan saya, tuan-tuan baca. Ha, itu senang. Ha, itu siapa pun boleh tulis. Dan nak tulis khulasah kitab tu. Kenapa kitab ni dikarang? Keperluan kitab tadi kepada umat. Keperluan difahami kitab ini. Kata-kata-kata itu yang susah sekali dalam hidup saya. Ha? Baik. Moga-moga nanti insyaAllah ada rezeki. Kita boleh baca kitab Alfiyah Sirah tersebut. Yang saya ambil daripada sebahagian kitab. Antaranya Nurul Yaqin. Juga kita ambil daripada kitab Alfiyah Sirah Al-Imam Iraqi Rahimahullahu Ta'ala. Dan saya ada sedikit perbezaan pandangan dengan Imam Iraqi dalam masalah berkaitan dengan Al-Quran. Dan Imam Iraqi ada pandangan beliau dan saya tidak memilih pandangan tersebut. Saya ada pandangan, saya bukan pandangan saya lah. Saya ambil pandangan ulama lain. Tapi berbeza dengan pandangan Imam Iraqi dalam kitab tersebut. Jadi saya ada tulis. Jadi kitab saya bukan copy paste lah. Bukan copy paste daripada kitab orang dan sebagainya. Sebab tak ada orang pun tulis Alfiyah Sirah. Setakat pengetahuan saya lah. Setakat pengetahuan saya yang ada dikarang oleh Tokku Tuan Besar 150 tahun yang dulu, kitab Dalail Nubuwah. Cerita pasal Dalail Nabi SAW tentang khususiat Nabi ada 1000 bait. Ada di Maktutah, ada keluarga kepada Tuan Guru apa ni, Tokku Tuan Besar, ayah kepada Tokku Paloh, ada simpan Maktutah tu 1000 bait. Tapi kitab tu lebih kepada Dalail, lebih kepada Syama'il, lebih kepada khususiat Nabi SAW. Dalam tu gabungan jadi 1000 bait. Saya baca dah kitab tersebut sikit, dia punya mukadimah dia, apa ni, tulis isi kandungan dia dalam bahar basit. Kalau tak silap saya dalam maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maksudnya dia selang setiap bab tadi dengan sebutan maula ya salli wa sallim daiman abada. 1000 bait. Yang tu dia saya tahu. Tapi sirah, saya sekat pengetahuan saya tidak ada lagi yang dikarang dalam bahasa Melayu dalam bentuk syair sebanyak 1000 bait. Ada dalam bentuk syair tapi bukan baik. Dalam karangan dalam bentuk syair Melayu dikarang oleh Ihsan Sa'id. Itu ada. Bak sirah Nabi SAW tapi terlalu umum. Yang ini saya karang mengikut turutan. Daripada Nabi lahir sampai Nabi wafat. Semua ikut turutan. Dan juga nama-nama para sahabat yang terlibat waktu ketika mana Islam yang pertama dan semuanya saya sebutkan satu persatu. Nama-nama tersebut. Itu paling susah oleh saya nak tulis. Sebab apa? Sebab nama mereka Arab, nak tulis dalam bentuk syair. Itu paling susah. Alhamdulillah siap kitab tadi 1000 bait lebih. Moga-moga ada rezeki kitab tadi keluar nanti. Saya cadang kitab tu nanti nak cetak, nak hadiah sekali dekat para sultan. Dekat raja-raja pun kita hadiah juga. InsyaAllah. Tapi itu kena buat dengan bentuk yang fakhirah. Yang elok sikit lah. Kan raja nak bagi bentuk petah nipis ni kan. Jadi kita buat kulit terbaik sikit. Bagi semua kembali semula kepada melihat apa yang dijalani oleh junjungan besar Nabi SAW dalam memimpin umat Nabi SAW. Baik, balik kepada mukadimah. Dia mukadimah baru ni nak. Nak masuk kitab lagi ni. Baru mukadimah. Baik, tempat pertama yang perlu kita berselawat kepada baginda Nabi SAW. Baru masuk
tempat yang pertama bagi tempat untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Qutbuddin Qaidri rahimahullah dalam bentuk susunan fiqh, iaitu disusun dalam bab berkenaan dengan wudu, permulaan suatu benda wudu, kemudian bab waktu ketika azan, lepas tu solat, lepas tu lagi tayammum dan seumpamanya. Dia ada susun ikut turutan tadi. Faham? Dan dalam kitab ni disebut lebih kurang 55 tempat yang disunatkan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 55 tempat. Ha? Betul? 55 tempat. Ke-54, ke-55. Ya. Terakhir muka surat 44 kalau hak Jawi, iaitu 55 tempat. Al-Imam As-Sakawi rahimahullah dalam Qaulul Badi' fi salati ala Habib Syafi' sallallahu alaihi wasallam, beliau menyenaraikan hampir 70 tempat atau 72 tempat yang disunatkan untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tambahan lagi 20. Sebahagiannya saya lihat ada dalam kitab ini juga masuk sekali. Jadi Imam Khaidri kemungkinan satu tempat tadi sebenarnya ada 2-3 benda dalam tu. Mungkin dalam tu. Jadi beliau menyusun mengikut kepada turutan tadi ada 72 tempat. Kitab yang saya karang ni ringkas daripada kitab Imam Qaidri ada 55 tempat. Nanti kalau ada tambahan kita akan sebutkan dalam syarahan insya-Allah taala. Tempat pertama yang perlu kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah lupa wahai teman semua, mulakan ucapan dengan memujinya. Jadi jangan kita lupa untuk kita memulakan ucapan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulakan ucapan kita dengan memuji Allah. Kullu kalamin la yuzkaru Allah Subhanahu wa taala fihi fayubda'u bihi wa bis-salati alayya fa huwa akhta' mamhuqun min kulli barakah. Dan sebahagian riwayat disebut setiap kalam ucapan yang tidak dimulakan dengan menyebut pujian kepada Allah dan tidak mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa aqta' mamhuqun min kulli barakah, maka dia terputus daripada segala berkat, tak dapat berkat maksudnya. Nah, jadi kurang berkatnya. Jadi kita sebut janganlah lupa wahai teman semua, mulakan ucapan dengan memujinya. Memujinya nya ni nya apa? Allah maksudnya. Yani memuji Allah. Sebab tu kalau baca yang Melayu di sebelah muka surat 9, nya tu besar, nun tu, nun ada n. Maka kita jelas kata nya tu Allah. Ucapkan hamdalah, jangan engkau leka. Jadi ucapkan yang pertama mengucapkan alhamdulillah dan salawat pada Nabi, jangan alfa. Jadi kalau kita nak mulakan ucapan kita, maka mulakan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah dan juga salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau ucapanmu kedengaran indah, tanpa hamdalah salawat tidak berkah. Jadi kalaupun ucapan kita ni indah didengar, tapi kalau tak ada hamdalah dan salawat, maka tidak akan mendapatkan barakah. Nah, tanpa hamdalah salawat, hamdalah dan salawat maksudnya. Tak perlu tambah dan di situ kerana ni syair. Nah, tentu saya baca tadi dalam bentuk naghamnya. Ada mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Janganlah lupa wahai teman semua, mulakan ucapan dengan memujinya. Ucapkan hamdalah, jangan engkau leka. Dan salawat pada Nabi, jangan alpa. Walau ucapanmu kedengaran indah, tanpa hamdalah salawat tidak berkah. Itu cara baca ni. Yang baca tu akhirnya, janganlah lupa wahai teman semua. Dia tak faham. Syair apa ni? Dia kena baca macam saya baca tadi. Baru akan kena dia punya cara baca ni. Sebab tu yang saya buh barih tu kena ingat. Yang saya letak alif lam, kena baca alif lam dia. Alif lam tu kena baca sekali, baru akan dapat. Jadi tempat pertama sunat kita selawat waktu ketika memulakan ucapan kita. Jangan lupa selawat kepada Nabi. Juga ketika mana membaca doa, permulaan doa kita juga dimulakan dengan hamdalah, dimulakan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka solat doa tadi tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca tapi tidak berselawat kepada Nabi ketika doanya, nanti akan disebut dalam ni juga sampai bab dia.
maka dikira orang tadi sebagai ajal. Ajal maksudnya apa dia? Ini orang yang kalut dan dia tidak akan diperkenankan apa yang diminta. Susah diperkenankan. Kalau dia berselawat, mengucapkan puji kepada Allah, memulakan ucapan dengan selawat doanya dan menutup doanya dengan selawat, akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada diberikan di dunia ataupun ditangguh di akhirat nanti apa yang diminta olehnya ketika itu. Tempat kedua ialah ketika membaca doa setelah selesai berwuduk. Ha, ini tempat yang kedua. Disunatkan kita membaca selawat ketika selesai berwuduk. Setelah berwuduk, angkatlah tanganmu. Angkat tangan macam mana? Ni angkat tangan. Tinggi. Sunat angkat tangan waktu wuduk tinggi. Kalau lelaki lah. Kalau perempuan pun, ya boleh tapi di tempat dia lah. Pak Umar angkat tangan tinggi. Angkat tangan macam tu. Ha? Berdoa dan salawat pada Nabimu. Ha, jadi setelah berwuduk, angkatlah tanganmu. Berdoa dan salawat pada Nabimu. Ha, ini tempat yang kedua. Disunatkan kita berselawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Doa seperti yang kita masyhur, yang sedia kita maklum, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Sebagian riwayat tidak ada yang tu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini seperti yang disebutkan oleh al-Imam Az-Zahid Nasrul Maqdisi. Seperti saya sebut di sini, ini sunnah seperti yang dinyatakan Az-Zahid. Ah, tu benda baca alif lam tu kena baca Az-Zahid Nasrul Maqdisi, wahai teman. Siapa yang sebut? Az-Zahid, al-Imam Az-Zahid Nasrul Maqdisi radhiyallahu ta'ala anhu. Tamam. Ilam. Cakap. Cakap. Cakap sana. Ini sunnah seperti yang dinyatakan Az-Zahid Nasrul Maqdisi, wahai teman. Di dalam dua kitabnya dirakamkan, nah, dirakamkan, rakamkan, nah, maksudnya disebutkan oleh beliau. Al-Maqsud dan At-Tahdzib dia sebutkan. Dalam dua kitab beliau disebutkan tentang riwayat ini, iaitu dalam kitab Maqsud dan juga kitab At-Tahdzib yang dikarang oleh beliau. Dan kedua-dua kitab ini mafqudan, tidak ada lagi. Nah, tengok, nah, ini kelebihan kita membaca kitab-kitab para ulama'. Sekurang-kurangnya kita tahu kata imam tu ada karang kitab walaupun kitab tu dah tak ada. Faham? Jadi maknanya Imam Qutbuddin Qaidri rahimahullah pernah mutala'ah kitab tu. Yang ni kelebihan nakalan para ulama. Ada orang kata, kenapa ulama dulu suka tulis? Orang dah tulis dah, kenapa dia tulis pula? Jadi Imam Sakhawi dah tulis kitab ni. Tapi Imam Qutbuddin Qaidri lebih awal daripada Imam Al-Sakhawi. Nah, ternyata kalau ada orang sebelum tu tulis, tamam, kenapa orang nak tulis lagi kitab yang orang dah tulis? Dah. Kita kata dah semua penting. Karena kadang-kadang kitab yang dikarang ataupun yang dinukilkan oleh seorang ulama dalam kitabnya yang dia karang pula menyebabkan kadang kita akan mendengar ataupun mengetahui perkara yang kita tidak baca daripada kitab yang mungkin kitab sudah tak ada pada zaman itu. Contohnya kitab Subulul Huda war Rasyad karangan al-Imam Salih Syami rahimahullahu taala. Kitab antara kitab sirah yang terbesar dalam sejarah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 13 jilid kitab dia. Itu penuh lengkap dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Subulul Huda war Rasyad. Kitab tadi dikarang oleh al-Imam Salih Syami berdasarkan daripada 300 buah kitab sirah yang ada pada zaman beliau. Dan sebahagian kitab tu dah tak ada pada zaman beliau. Nah, hilang. Nah, sebab pernah berlaku penjajahan pada zaman Tatar dan seumpamanya, kitab-kitab dihancurkan, dihilangkan, dicuri, dibawa lari ke negeri penjajah dan akhirnya tak dapat kepada kita semua. Dan apa ni, hasil daripada apa yang mereka lakukan, daripada kitab yang mereka karang, kurang-kurang kita tahu kata, oh rupanya alim ini ada karang kitab sekian, nama kitabnya sekian, pada zaman sekian ada kitab tersebut. Contoh seperti Imam Zahid
Nasrul Maqdisi. Rupanya ada dua kitab yang dia karang, kitab Al-Maqsud dan juga kitab Tahzib, dan kedua-dua kitab tadi telah hilang. Nah, ini seperti yang disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Imam As-Subki Ibnu Subki radhiyallahu taala anhu. Tamam. Ini maksudnya ni faedah disebutkan nama-nama kitab tadi. Jadi dalam dua kitab tadi disebutkan tentang faedah, iaitu disunatkan kita berselawat setelah berwuduk. Jadi jangan lupa, lepas berwuduk selawat kepada Nabi. Hari ini kita dah tahu dua tempat. Nah. Satu yang pertama pada permulaan mukaddimah bacaan ataupun tulisan kita dan seumpamanya. Yang kedua ketika setelah berwuduk. Walau hadisnya dhaif, jangan tinggalkan. Beramal dengannya dapat keuntungan. Ya, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ada orang zaman lah dengar hadis dhaifnya dia jadi berbulu telinga. Ada. Siapa yang duk ajak orang ni? Ada sebahagian orang. Dia ajar kepada umat, bila dengar nama hadis dhaif saja dianggap hadis ni sebagai hadis yang diterjemahkan dhaif tadi kepada lemah. Bila terjemah lemah, maka terus dia rasa, kenapa nak ambil yang lemah? Kenapa tak ambil yang kuat? Oh, dia kira gitu. Ingat pasal Melayu dia. Dia tahu kata dhaif dan seumpamanya ni istilah. Nah, istilah. Jadi bila istilah, perlu kepada pengajian dalam ilmu mustalah. Kena tahulah dalam mustalah hadis macam mana perincian dan juga pembahagian ulama terhadap hadis dhaif, dan kenapa hadis itu jadi dhaif, dan dhaif bukan sama martabatnya, bukan semua dhaif satu peringkat. Ya? Jadi kena arti. Ni tak arti hak tu mengaji ilmu alat tidak dan seumpamanya. Yang penting rak dulu, kata dulu. Dan lagi buruk, menyamakan dhaif dengan maudhu. Diletakkan satu bakul. Dhaif, maudhu. Hadis dhaif, hadis palsu, letak satu bakul sekali. Lalu dia sebut ni, ini hadis ni, hadis ni, hadis palsu ni. Cek-cek balik hadis dhaif. Mana palsu? Itu sama. Oh, sama. Ke mana sama? Ya Rabbi. Ini masalah dan juga kefasadan yang berlaku ketika mana yang bukan ahlinya bercakap. Walau hadisnya dhaif, jangan tinggalkan. Ni, siapa yang karang kitab ni? Dan antara yang menjadi kuat dalam hati saya untuk mengarang kitab ataupun syair ini, kerana saya bersandar kepada Imam Qutbuddin Qaidri. Beliau muhaddis. Diakui keilmuan beliau dalam hadis oleh para ulama hadis sezaman dengan beliau, Imam Sakhawi dan seumpamanya, As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dan seumpamanya. Maka kalau muhaddis sendiri yang mengarang, kalau kita ambil daripada contohnya kitab daripada fuqaha contohnya, jadi orang akan kata dia bukan muhaddis. Jadi dia buat main hadis dhaif pun, kita nak buat macam mana? Dia kata, dah ni muhaddis yang tulis. Ya, faham? Jadi selesai. Kata ni ulama hadis sendiri yang menukilkan dan memasukkan hadis ini dan juga menyebutkan kata sunnah untuk berselawat kepada Nabi walaupun hadisnya dhaif. Jadi jangan ditinggalkan, beramal dengannya dapat keuntungan. Karena beramal dengan hadis dhaif yang ada syarat-syaratnya seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang hadisnya tidak boleh terlalu dhaif. Nah, dan juga disebutkan juga oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Asqalani radhiyallahu anhu tentang syarat-syarat beramal dengan hadis dhaif. Nah. Ini amalan para imam panutan, jangan terpengaruh Wahabihi Musan'ah. Ada sebut juga, minta maaf lah. Apa negeri sembilan tak apa. Ahli sunnah, negeri ahli sunnah. Nah. Tak ada lagi negeri rasanya di Malaysia ni yang ada jabhah menilai bagi tarekat dan seumpamanya, melainkan negeri sembilan. Betul tak? Betul? Ha. Negeri yang jelas tentang apa ni pengamalan tersebut. Kerana banyaknya tarekat yang ada di negeri sembilan dan ada jabhah yang menjadi penjaga dan juga penilai kepada perkara tersebut sebagai melihat sama ada tariqah ni bersambung ataupun tidak, benar mendapat izin ataupun tidak dan seumpamanya. Ini adalah jalan yang sangat bagus dan ini seperti yang berlaku di Al-Azhar Al-Sharif di Mesir. Ya, juga ada jabhah ataupun ada apa ni hay'ah turuk sufiah yang menjaga dan juga menilai tariqah-tariqah mana yang tepat ataupun mana yang bercanggah dengan syarak dan seumpamanya. Maka ada penilai daripada pihak kerajaan sendiri. Maka ini adalah suatu yang terpuji. Jadi tak ada masalah kot, no? Bila disebut dalam kitab ni, jangan terpengaruh Wahabi hingusan. Ha, itulah. Jangan terpengaruh, ya, itu kan? Nah, kalau tak Wahabi, jangan marah. Ha, itu kan? Ada orang kata Wahabi tak wujud.
Tapi dia marah bila kita kata Wahabi. Akhirnya kita heran. Dah tak wujud nak marah apa-apa. Saya kata kepada yang Wahabi tu kan. Oh dia marah. Kenapa nak kata kat Wahabi? Wahabi ni tak wujud Ustaz. Okey tak apa. Jangan marah. Buat tak tahu cukup ah. Relax. Kan? Kamu Wahabi ke? Dah. Saya tak Wahabi. Tapi saya tak suka lah kena sebut itu. Dah Wahabi tak wujud. Dia cukup. Marah lagi lepas tu. Jadi ketahuilah bahawa rupanya dia Wahabi. Faham? Atau dah terpengaruh sikit dengan Wahabi. Atau dah terkena sikit virus dan seumpamanya. Tak apa? Kalau kita sebut Wahabi je, kita tak sebut Kuburi. Tak sebut Capali. Macam dia pun duk kata kat kita. Dan sebutan-sebutan tadi. Bila sebut Wahabi, tak ada menunjukkan kata orang tadi, kita kafirkan dia dan seumpama. Tapi kalau sebut Kuburi dan seumpamanya, itu sebagai ta'rid ataupun lamah kepada takfir. Maksudnya nak kafirkan orang tadi. Dia sebut Kuburi. Ini Kuburi. Ini penyembah kubur. Penyembah kubur tu. Kita pilawat maqam para wali Allah Ta'ala. Bertawassul beristighasah di maqam tersebut. Contohnya. Dituduh orang ni kafir. Dituduh orang ni keluar daripada agama Allah Ta'ala. Kata ni Kuburi. Kuburi itu sebenarnya adalah gelaran untuk nak seakan-akan menjadi isyarat kepada mengkufurkan orang tadi. Seolah dia menyembah kubur. Ajaib kan? Gelaran yang dia letak lagi berat sebenarnya. Kita letak Wahabi saja. Tu pun melompat. Jadi macam kau. Kan? Nak marah. Tak perlu marah. Kalau kamu kata tak ada, cukup. Nah. Wahabi itu apa? Ah, tak payah tanya. Orang jenis tanya macam tu, tahu dah. Sebenarnya dah ada dalam kepala dia, Wahabi itu. Dia tanya, Wahabi. Baik, Wahabi itu apa? Kalau dia nak tanya, jawab diri kata dia. Pandai tanya apa orang. Saja nak bagi panjang komen. Nah? Jadi jangan layan. Jangan layan. Sebab benda tadi dah dibincang panjang. Hatta Wahabi sendiri mengaku dia Wahabi. Cuma Wahabi lah tak mengaku dia Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas kepada mazhab tersebut, dan bukan mazhab ni, pada gerakan ini, nah, pengikut beliau sendiri mengarang dalam kitab mereka, menulis tentang Wahabi. Dan dia sebut Nahnu Wahabiyun. Tulis dalam kitab mereka sendiri. Waktu pembunuhan umat Islam di Taif, waktu Muhammad Abdul Wahab masih hidup, mereka membunuh umat Islam di Taif dengan tuduhan bahawa mereka melakukan syirik kepada Allah, menyembah kubur dan sebagainya. Umat Islam di Taif dituduh menyembah kubur. Padahal bukan menyembah kubur. Macam yang dia tuduhlah pada orang yang pergi istighasah, tawassul di makam para wali Allah Subhanahu wa taala dan seumpamanya, dituduh kafir. Macam itu juga berlaku, cuma lebihnya depa ada silah waktu itu, ada senjata. Dan depa bunuh umat Islam di Taif. Lebih berat kata Syekh Zaini Dahlan, dibunuh kanak-kanak hatta yang ada dalam buaya sekalipun. Karena mereka dianggap sebagai penyebar kepada kufur dan penerus kepada kekufuran, dibunuh hatta kanak-kanak dalam buaya. Ini ajaran yang ajaib. Dan kemudian ditulis dalam kitab mereka, kami golongan Wahabi menyerang Taif dan membunuh umat di Taif. Karena mereka ni Kuburiyun dan seumpama. Mereka mengaku sendiri dalam kitab mereka sendiri. Baca. Jangan jadi bodoh. Dan jangan jadi buta dengan sejarah. Kamu tak mau mengaku, silakan, tak ada masalah apa. Nah, Wahabi tak wujud. Kalau kata Wahabi ni ada, sudah tentu digelar dengan Muhammadi sebab nama dia Muhammad Abdul Wahab. Awak tak gelar Muhammadi. Kenapa digelar Wahabi? Wahabi sebenarnya daripada Abdul Wahab Rustum. Lari sejarah habis semua. Dia suka melarikan sejarah. Kona, 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 kona. Pok kona ni tak boleh jadi kawan. Sebab dia suka kona. Tahu kona? Kona. 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 Ha, jadi kawan. Tak boleh. Ha, jadi dia marah kat kita. Ustaz ni kerja nak hantam Wahabi ni. Eh, hantam. Tak banyak. Satu ni dah saya sebut lagi tak boleh. Sepanjang-sepanjang kitab saya ni, hak ni je saya sebut Wahabi. Bila sepanjang-panjang kitab, la ilaha illallah. Satu ni je sebut. Tu pun marah kat kita. La ilaha illallah. Yang dia kafirkan umat dalam sebuah kitab, kafir daripada mula sampai habis. Tak buat pula. Ha? Boleh pula dia kafirkan umat Nabi SAW. Ni kita suruh selawat. Ha. Mana kita? Apa ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalailul khairat sebab ada tu, ada yang kecil tu, kertas kecil tu, ada kertas kecil tu dalam tu, tak ada juga. Mana beg Ustaz? Beg hitam ke? Ah, oh, meh. Tuan-tuan baca ni apa yang disebut oleh Syekh Abdullah Talili rahimahullah, ni ulama besar daripada Maghribi, apa yang beliau tulis tentang masalah ni.
Tak ada ketah tak? Ketah Nabi mana? Oh, ada. Alhamdulillah. Ini ketah ni. Ini kitab dalam Idul Khairat yang disusun oleh, yang disemak ataupun ditahkik balik oleh Syekh Nuhamim Keller, Hafizahullah Ta'ala, Syekhuna. Saya bertemu dengan beliau di Jordan dan ambil ijazah daripada beliau. Tengok kata beliau, dia kata apa? Wa fi asrin hadithin, entah, falam yanju min asari fitnatihim illa ashaddul muslimina tamassukan bihadi al-a'immatis sabiqin. Yaqulu al-alim al-maghribi al-mu'asir al-shaykh Abdullah al-Talili an dalail al-khaira. Dengan imam, kata Syekh Nuhamim Keller. Syekh Nuhamim Keller nakal balik daripada apa ni, apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Talili terkenaan dengan dalail al-khaira. Kata dia, waqad jarraba malayin al-muslimin khairahu wa barakatahu wal intifa'a bihi fi masyariqi wal magharibi abra al-usuri wal ajyal. Telah menjadi tajribah million muslimin, malayin maksudnya jutaan muslimin, kebaikan dalailul khaira, keberkatan dan juga intifa' di masyriq dan maghrib, timur dan barat umat, daripada sebar apa ni, abra al-usur, sepanjang zaman dan sepanjang generasi, bermujab apa ni, mengambil tajribah bahawa dalailul khairat ini, kitab selawat ini mendapat manfaat yang besar kalau kita mengamalkannya. Wa syahadu lahu minal barakati wal anwar, dan mereka bersaksi dengan keberkatan dan nur, ma la yakhthur ala bal, yang tidak terlintas dalam fikiran seseorang tentang keberkatan dalailul khairat, karangan Imam Al-Juzuri, Al-Jazuri. Wa qad kana al-muslimuna harisina ala qira'atihi, golongan muslimin kata Imam Abdullah Talili mengambil berat membacanya, sama ada afradan, sama ada bersendirian, wa jama'atin, ataupun secara jamaah, fil masajidi wal buyut, di masjid-masjid dan di rumah-rumah, mutafanina fi salati ala al-habib al-a'zam, dan mereka gembira dan juga apa ni, mengindahkan dalam berselawat kepada Habib al-a'zam Nabi kita Muhammad, wa madihinalah, memuji Nabi SAW. Hatta, kata beliau, sehinggalah zaharat, jelas terkeluar, wantasyarat, tersebar fikratul wahhabiyah bainal muslimin. Ini saya sebut, bukan saya sebut. Sehinggalah tersebarnya fikrah wahabi di kalangan muslimin, wafatanal ammah, dan mereka melakukan fitnah kepada umat, biha, yakni bifikratil wahabiyah, dengan fikrah tersebut, wawaswasu biara ibni Taimiyah, dan mereka membawa kewaswasan kepada umat dengan pandangan Ibnu Taimiyah, wa mujaddidi tariqatihi Ibni Abdul Wahhab An-Najdi, dan juga mujaddid jalan mereka, jalannya Wahabi ini, iaitu Ibnu Abdul Wahhab, ini Muhammad Abdul Wahhab. Fa dha'ufal muslimuna an qira'ati dalailul khairat, maka umat Islam mula lemah dalam membaca dalailul khairat, mereka mula lemah daripada berselawat, wa fataru 'anis salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan, mereka lemah dalam membaca dalailul khairat, dan mereka lemah daripada berselawat secara umumnya. Nah, umumnya selawat, bukan dalailul khairat je, selawat pun lemah lepas tu. Nah, wa an zikrillahi umuman, hatta dengan zikrullah sekalipun mereka meninggalkan dan jadi lemah, disebabkan kerana intisarnya fikrah tersebut. Syekh sebut, bukan saya sebut. Jadi hak ni adalah khulasah daripada apa tu. Nah, ini amalan para imam pantan, jangan terpengaruh Wahabi hingusan. Cukuplah tu, tak sebut banyak-banyak kali sangat. Nah. Dia ada zikrul jafa waqti safa jafa. Menyebut suatu yang keras ketika tengah lembut ni, ini keras. Kita tengah duk cerita pasal Nabi, tiba-tiba masuk pasal Wahabi. Jam tu. Jadi sebut tu sekali ya, cukuplah. Sekadar untuk apa ni, menjelaskan dan memberi tambih kepada umat, hati-hati dengan faham tersebut. Nah. Jadi banyakkan menyebut tentang Nabi daripada banyak menyebut tentang Wahabi. Nah, itu lebih baik daripada kita banyak Wahabi, 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 Wahabi. Tak perlu pun wirid Wahabi, Wahabi, Wahabi. Sebut Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih baik daripada menyebutkan tentang zikir Wahabi, itu lebih banyak. Nah. Tak perlu sebut Wahabi banyak-banyak. Sebarkan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca dan belajar dengan para ulama yang bersambung sanadnya dengan Rasulullah, insya-Allah kita akan tidak akan terpengaruh dengan faham yang pelik-pelik tersebut, insya-Allah. Baik. Kita berhenti rehat dulu kan? Ha? Berhenti rehat. Okey. Kita berhenti rehat sekejap.
Patutnya berhenti 10:30 tadi. Ini saya dah terlajak sebab Wahabi terlajak. Minta maaf. Nah. Semuanya salah Wahabi. Kita sepatutnya sampai pukul 11 berhenti 10:30 sampai pukul 11. Jadi dia dah pukul 10:45. Jadi kita berhenti setengah jam sampai 11 suku. Boleh tak? 11 suku kita masuk balik insya-Allah. Nah. Dia ada masuk lebih awal daripada saya lah. 11 suku kena ada lah. 11 suku insya-Allah kita akan start pengajian yang kedua sampai 12:30. Hari ni sampai 12:30 kan. Esok pun sama juga. Okay. Sampai 12:30 kemudian kita akan bersurai. Petang nanti pula kita akan jumpa selepas Zuhur. 2:30 kalau tak silap saya. Insya-Allah taala. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau terkasar bahasa dan moga-moga Allah taala memberikan taufik dan juga himmah pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung selepas nanti rehat setengah jam ni. Tempat ketiga ialah ketiga setelah azan insya-Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.